think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way. Aito M7 secara resmi membuka pengiriman nasional. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2022, Huawei dan Ceres bersama-sama membangun model Aito M7, meluncurkan kumpulan publikasi pertama di Chongqing dan Shenzhen, dan akan dikirim ke seluruh negeri. Untuk mempromosikan ini, lebih dari 700 pusat pengguna nasional dan pusat pengalaman telah dibangun di seluruh negeri. Aito M7 adalah model kedua yang bekerja sama dengan Huawei dan Ceres. Ini menempatkan SUV besar yang mewah dan cerdas pada platform kendali jarak jauh listrik murni. Mobil ini dilengkapi dengan extender 4 silinder 1.5T, yang dirancang khusus untuk jangkauan yang lebih jauh, yang membantu memperpanjang SUV. Daya tahan M7 CLTC rear drive versi hingga 1220 km dan konsumsi bahan bakarnya hanya 5,8 liter per 100 km. Model penggerak 4 roda berakselerasi dari 0 km per jam hingga 100 km per jam hanya dalam 4,8 detik. Selain itu, SUV ini memiliki 6 kursi besar, kursi tanpa bobot, dan konsol tengah pintar Harmony OS yang baru diperbarui, sehingga cocok untuk penggunaan di rumah dan bisnis. Aito M5, model pertama yang diluncurkan Cirrus bekerja sama dengan Huawei, laris manis saat mulai dijual. M7 is kedua dirilis pada Juli dan mulai dikirim hanya dalam 51 hari, menjelang rilis M5 72 hari.
AITO M7 menyelesaikan 7,5 juta kilometer pengujian dan lebih dari 1.500 pengujian sebelum dirilis. Dalam hal layanan purna jual, Ceres dan Huawei telah menjadi pionir di industri dalam model layanan baru di mana pengguna dapat menikmati konten layanan yang sama di pusat perbelanjaan dan pusat pengalaman Huawei serta pusat pengguna Ceres. Hingga Agustus tahun ini, merek AITO telah didirikan di 171 lokasi, dan lebih dari 700 pusat pengguna dan pusat pengalaman telah diselesaikan dan dioperasikan. Pada akhir tahun 2022, pusat dan pengalaman pengguna diharapkan tumbuh menjadi lebih dari 1.200, dan kemampuan layanan akan lebih ditingkatkan. Selain itu, pada upacara pengiriman hari ini, CEO Huawei Terminal BG Richard Yu memberikan sambutan, di mana ia mengatakan AITO M5 EV Edition merupakan SUV dengan tampilan terindah di dunia dan akan dirilis bersamaan dengan Huawei Mate 50 series pada tanggal 6 September mendatang. My chance to see us find our way back, and in the end amidst these trying times I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So overdramatically talk to me.